senang sih kalau udah dapat kabar ini. Nah ya paling pertama itu saya pengen ketemu ya, nanti insya Allah lah nanti dijadwalkan sama tim Raji sama Ibu Fitri ini ya, nanti biar bisa ngobrol bareng sama Sudirman juga ya. Jadi ya mau tahu aja ya gimana di dalam, selama di dalam itu lah. Nanti mau ada pesan apa yang mau disampaikan ke Sudirman? Pengennya ketemu. Ya, maunya sih ketemu dulu ya sekarang ya. Jadi mau ketemu dulu, saya mau ya biar ngumpul semua lah di keluarga itu, yang mau besok tuh saya, keluarga dan kakak adik itu masuk semua itu ya. Yang mau sampai ini ya nanti. Ya. Yang terakhir kapan ketemu? Kalau terakhir saya sih udah lama ya pribadi saya. Cuman kalau ibu itu tanggal 28 Juni. Itu pun tidak. Ya itu pun nggak bebas. Jadi dikelilingi banyak penyidik. Juga ibu sama bapak kan istrinya kan jadi nangis. Sedih, jadi nggak bisa ngobrol panjang lebar, jadi hanya bisa nangis sedih gitu. Selama ini dibatasi berarti sama ya, kuasa hukum dari ya, dan saya pengen berharap sih dipindah ke lapas ya, lapas Cirebon itu ya dekat orang tua kan udah tua ya, kasihan saya juga, aku juga butuh biaya kalau kesana. Jadi ya membuang tenaga juga, jadi buang ya biaya, jadi saya ini kesannya tuh jadi ya semuanya habis lah gitu, harapan saya ke lapas Cirebon. Tadi sore ya, pada tanggal 19 sekitar jam 17.00 saya sudah menerima informasi dari Ibu Wiwi, anggota Peradi di Bandung, yang mendapatkan informasi bahwa Sudirman sudah ada di Lapas Bancai. Mudah-mudahan betul. Dengan adanya informasi itu, rencananya hari Kamis saya dan keluarga Sudirman akan berkunjung ke Lapas Bancai. Mudah-mudahan betul. Karena kan kalau waktu di Polda, itu kan yang boleh menengok hanya ayah dan ibunya. Itu pun dikelilingi oleh penyidik. Tapi mudah-mudahan di Lapas Bancai hal itu tidak terjadi, sehingga Beni kakaknya bisa masuk ke Lapas Bancai. Begitu juga anggota Peradi yang sudah ditunjuk keluarga untuk mendampingi keluarga Sudirman. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Apakah nanti juga Sudirman akan menyusul ke Lapas Cirebon? Ya kita harapkan begitu, ada permohonan. Tapi kan tetap harus komunikasi dengan kuasa hukum yang ditunjuk Polda. Dia rela nggak kalau Sudirman, itu saya khawatirnya dia tidak rela gitu loh. Tidak rela kalau Sudirman dibawa ke Lapas Cirebon, sementara kan punya kepentingan keluarganya. Karena apa? Supaya nengok ini lebih dekat. Yang lainnya sudah ada di Lapas Cirebon, jangan bikin gini loh. Orang tuanya rindu, kakaknya rindu. Kalau di Cirebon kan bisa nengokin. Kalau ke Bandung berapa biayanya? Cobalah berpikir itu gitu loh.
berantem sama saya.